الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الجميع صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Inayatuhu utawi oleh nulungi Allah. Inayah maknanya pertolongan. Inayatuhu utawi oleh nulungi Allah. Fika ing dalam siro. Inayatuhu utawi oleh nulungi Allah. Fika ing dalam siro. Ikulah disayin. Ikulah krono perkoro. Ketolah krono ngamal. Mingkas angin siro. Inayatuhu utai oleh nulungi Allah fika idalam siro ikula lisein ikura kroho perkoro mingka kang songko siro wa enalan iku indi kunta ono siro hina wajahatka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa enalan iku indi kunta ono siro hina wajahatka nalikane ngadib tidak ing siro opo inayatuhu opo pertolongane Allah. Wako balat galang ngadepi dengan ceri kain siropori ayat tuhu opo leng reksa Allah. Lam yakun orang itu fi azali ing dalam zaman azali Allah. Opo ikhlasu amalin. Opo ikhlasi biro-biro ngamal. Wala wujudu ahwalin dan ora wujudu biro-biro ahwal. Biro-biro keadaan. Dalam yakun bali orang itu buta kain dalam kono-kono panggunan. Balam yakun balik orang naliku gunaka ing dalam kono-kono panggunan. Apa illa mahdul ifdoli. Apa illa mahdul ifdoli. Kecuali melijine fadoli Allah. Illa mahdul ifdoli kecuali melijine fadoli Allah. Wa'azimun nawali lan kedine peparingi Allah. Wa'azimun nawali lan kedine peparingi Allah. Kulau balik ini malah ya. Inayatuhu utai oleh nulung Allah, oleh merhatian Allah, oleh nulung Allah, fika idalam siro ikulali seenura krono perkoro mingkakan songko siro. Wa enalan ono indi kunta ono siro sina wa jihad karena dikani ngadib tiga in siro po inayatuhu pertolongan Allah. Wa ko balat kalan nganceri ka in siro po riayatuhu opo oleh ngerso Allah. Lam yakun orang-orang iku fi ajali ing dalam zaman ajali Allah po ikhlas wa amalin opo ikhlas ya jiro-jiro amal. Wala wujudu ahwal dengan ora wujudu piro-piro ahwal. Selamnya keluaran itu gunakan dalam kono-kono panggunaan apa illa mahdul ifdoli kecuali melijine fadoli Allah. Wa azimu nawali lan gedine peparingi Allah. Selalu-selalu ini di rumah ada fokus mungkin bareng-bareng nadjidid utawi memperbarui syahadah kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau terangkan ya. Zaman Kanjeng Nabi dan Azali, utawi kita berganteng dengan zaman Azali. Misalnya, ini contoh yang gampang, mana yang gampang disepakati. Allah pun perso nak jengben niku Imam Ghazali jadi ulama gede, Imam Syafi'i jadi ulama gede. Allah perso nak jahat ini soben jadi wong soleh, jadi ulama, terus mati Husnul Khotimah. Bareng ana teng aroro mahsar di sepuro, di sepuro di lebokno swarga. Lho mboten iku Allah pirsa zaman azali napa baru kemudian setelah zat wujud. Zaman napa? Azali. Lah nek pirsane Allah dan ketentuan Allah zaman azali, zaman iku yo urung ana ngamali Imam Ghazali. Yo urung ana ikhlas Imam Ghazali. Yo urung ana prestasine Imam Ghazali. Bahkan beliau ditetir jadi wong ikhlas iku yo kodok-kodok dari Allah. Zaid ditekdir jadi wong soleh ya kodok-kodari Allah. Zaman yang azali urung ana ikhlasi wong sing amal, urung ana ahwale wong sing amal. Zaman iku mau ana murni keputusane Allah lan peparinge Allah. Jadi omongane kita sedanten ngomongi mergo kita itu menungso itu sing iso diomong no. Paham gitu, jadi kita itu ngomong mergo itu sing iso diomong no. Misalnya kados kulo ngandani jenengan nak ngamal sing ikhlas. Ikhlas iku ngamal ra krana pamre, ra krana riya, tapi krana Allah taala. Lho ikhlas iku ning ndi? Zaman azali iku ora ana ikhlas, wong-wonge ora ana apa meneh ikhlas. Sing aran ikhlas budi ngamale ati,
Ya zaman Ghazali. Wonge wae rung ana apa meneh atine kan ora paham ya. Rung ana de wonge wae rung ana apa meneh ikhlas ya apa meneh ngamali. Padahal zaman niku Allah pun mutusaken nek Zaid dadi wong saleh. Di zaman Allah mutusno Zaid dadi wong saleh iku krana prestasine Zaid apa krana kersane Allah. Kersane Allah. Sakwise Zaid wujud terus nyata-nyata ngamal saleh. Nyata-nyata kekuatan ngamal saleh taufiqe Allah apa krana prestasine Zaid. Taufiqi Allah. Iku mulane disebut ning kene lam yakun binaka lam yakun fi ajalihi ikhlasu a'malin wa la wujudu ahwalin. Lam yakun binaka illa mahdul ifdal wa azimun hawal. Terus niki kula kula sale matur mulane kata ulama sing mboten ngangsali kitab hikam diwaca beda kile-kile karena penghormatannya terhadap peran Allah tunggal dan tidak tertandingi dan gak butuh ngamal, gak butuh ikhlas, gak butuh ahwal. Ini aku ingatkan ini. Maksudnya, ingatkan ini. Maksudnya, ini kode bener aja sebiwai ayat kodok-kodar sing semakna dengan ini dikata. Kalau kalian ini balik lagi, ayat kodok-kodar sing semakna dengan ini dikata. Misalnya ayat, ma'asoka min musibatin fil ardi, wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli'an nabro'aha inna dalika ala wali yasir dikai la ta'asaw ala ma'fatakum tapi ya wala ta'frohu bima hatakum. Orang-orang kejadian di langit bumi orang-orang kejadian di langit bumi yang nimpa kuwe atau yang jadi prestasi orang-orang kejadian di bumi baik yang menimpa kamu maupun yang jadi prestasi kamu kecuali sudah ditulisnya Allah Mahfud sebelum semua kejadian itu menjadi nyata. Inna dalika ala Allah yasir, itu mudah bagi Allah. Likailah tak soal amafatakum, supaya Anda tidak susah, tidak gelisah, ning barang yang tidak Anda capek. Orang kasil juga itu sesuai catatan. Orang kasil ngalim itu sesuai catatan. Gak jadi pejabat negara itu sesuai catatan. Tapi wala tafrahu bima'atakum, supaya kamu tidak bangga, tidak arogansi, Faroh yang arogansi dengan apa yang kamu capek. Kowe saiki ditetir juga sesuai rencanane Allah. Ditetir ngalim sesuai rencanane Allah. Ditetir jabat sesuai rencanane Allah. Jadi intine tidak ada sesuatu yang dari kita. Tidak ada sesuatu yang dari kita yang mempengaruhi kersane Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut lam yakun fi azalihi ikhlas wa amalin wa la wujudu napa ahwal. Terus niki monggo sarang-sarang senajan rosak kalimat tapi itu kok tengah di ini kalau pimpin mau sehatat pindah kesannya kita ngerti menang bahwa semua ahwal kita semua amal kita iku murni mun ditudosaken Allah teng zaman nopo ajali kok zaman niku sampean yo ora roh bentuk awakmu yo ora roh dadi apa tapi apa wis nulis soben bae iku mulang. Sebenarnya mungkin aku ngaji, kita pergi, sebenarnya akhirnya ini, aku habis gitu. Ini orang perkara, aku sudah juga secara syariat, dan terus gunanya ngamal lo, aku bisa ngamal ya, aku di kersana Allah. Itu gunanya wujud apa, ya semuanya kabel kersana Allah, raya. Itu semuanya mau temenik. Berarti yang nak syahadat yang mau ngajan ini, disebut syahadat yang ikhlas, syahadat yang rati kepentingan, mergo murni, mergo ngerti tenan nak Allah ini panjang pengiran, nak Allah sing ngentokno segala sesuatu. Lain karena ikhlas itu murni, murni itu makna paling dekat adalah yang tidak punya kepentingan. Jadi kalau pimpin mau bareng-bareng mau sadat, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus ini penting sangat ilmu ini, malah yang Ihya Imam Ghazali. Imam Ghazali saking jazat itu. Jazat itu orang yang ngendikan sudah usul. Itu ngantinya ada yang ngendikan Imam Ghazali. Zaman itu Nabi yang jadi Nabi, itu ya belum jadi Nabi. Jadi, apa zaman itu Nabi Musa punya amal yang menjadikan dia berhak menuntut Tuhan untuk jadi Nabi. Dan di zaman itu apa Abu Jahal sudah punya kesalahan yang untuk memaksa Allah untuk menjadikan dia orang yang sesat. Gak ada prestasi Musa yang memaksa Allah untuk jadi Nabi. Juga gak ada kesalahan Abu Jahal pula Fir'aun untuk memaksa Tuhan menjadi orang bejat. Semuanya itu ya
takdir Allah. Tapi kalau bolak-balik ngomong, kue ngomong ini itu berdasar syahadat dijayane Allah. Tapi sekali kue ngomong ini berdasar gugatan. Kamu ngomong radil, situ tiga HP, situ tiga WL. Iku omongane setan, omongane wong-wong ora bener. Ya omongane setan, omongane wong ora bener. Sebab kita nyekseni, kita itu kabeh kalang jauh. Nah, misalnya terpaksa, kalau balik balik ini, misalnya terpaksa secara syariat. Misalnya terpaksa, kalau balik ini, misalnya terpaksa, terpaksa dia terpaksa secara syariat. Kita bikin analogi atau kias. Ya, analogi atau kias padanan untuk memahamkan orang. Ini contohnya gampang. Misalnya kalau di rumah. Di rumah ini misalnya rumah kulo. Terus saya memutuskan ini ruang tamu. Berarti bersih, sering disaponi. Ini ruang ngaji, berarti bersih, sering disaponi. Terus saya memutuskan di pojok sana tak bikin sabideng. Sabideng di sini. Ya. Ruang lagi. Mereka tak putuskan jadi sabideng di sini. Jadi kamar mandi. Ya, orang bilang ini indah. Keramik yang di sini itu tidak bisa memaksa saya. Aku berhak membuat kok ini, mengakui buku keramik. Ya dia nasibnya saja baik, ada kok yang keramik adalah posisi di ngaji. Dan dia tidak punya prestasi amal, ya saya yang menentukan dia jadi tempat ngaji. Apa sebelum itu keramik itu punya ngamal? Terus aku ngerasa utang jasa, hubung ini keramik gue ngamal, saya kita jadi ada tempat ngaji. Terus keramik sing elek. Berhubung kue tahu misalnya aku kita ada jenis sapi teng, ya orang iso. Kepodo-podo rapi prestasi yang ngarepku. Keputusan tertinggi yang aku kita ada jenis keramik gue ngaji, itu tak ada sapi teng. Ya tapi keramik jadi ngaji, usai di gue ngaji, ya ini orang iso bangga. Dua lah aku jadi gue ngaji, rapa ya kue nasib pun jadi sapi teng. Nah kue iso lah aku rubah, omah itu tak pukar, saya ini madep ngalor. Sing sapi teng kabur di kamar tamu, sing kene sakabeh. Sapi teng. Aku jenenge wong awal iki ana wong sing prestasine apik, Allah kepen gawe sul khotimah. Sing sul khotimah Allah kepen gawe. Apa ya kok pendek cara sing gawe. Lah kuwi lek iso nyekseni Allah ngene iku disebut kesaksian sing murni ya, tanpa interest pribadi tanpa kepen. Dengan ke Allah ya fa'alu ma yasha. Itu kan usah protes, kita usah kesalahan di didik syariat. Sawangan yang menurutku kesalahannya Allah. Lu orang puasa kok gue salah, ini yang dua kok. Masalah. Jadi kambing itu nasibnya tampak-tampakan, ada yang di kejubah, di kejerban. Kita ada yang gawe, nasibnya apa? Jago pun tak, jago ini pawon gak pantas. Ada kambing yang nasibnya kayak jajak no sempan, nyorok. Ya masih, ini sudah oleh protes. Kambing. Ana rambut ditegur rapi. Masa dunia mutu, wong seneng ke rambut. Ya, masih dia. Terus cucur keriting, wong jeloknya malah. Sing duwe kepen gundul. Sing duwe wae, risi. Wah, ya, rasa wong liya. Sing duwe apa? Risi, ya, suwe. Iku hikam Pak Sumat Jezat. Pak Sumat Jezat itu, ya, semuanya itu. Jadi, lam yakun fi ajali, ikhlas wa amal. Walau ujudlah malin. Tapi ada yang ada lo ikhlas. Ikhlas itu pakanan apa. Pokoknya zaman itu urun ikhlas. Mengujud ikhlas orang-orang. Karena rata-rata orang alim itu orang wani bakas kodok-kodari. Rata-rata orang bakas ikhlas. Ini semenang lagi. Karena Bapak Sumlasum itu. Iya Bapak Sumlasum itu terkenal. Kita kok ini. Iya. Kita kali ini. Mbah, nak berselat ya wiridan bareng. Wiridan itu ngaku dia orang wiridan. Berarti jangan wiridan. Kalau di belok santri akeh. Iya pertama nih ngono, tapi orang berkata, wah aku ini terus nyesel lali, lah pas lali kok ikhlas. Jadi bapak nanti dik dulu, ikhlas itu apa lali. Jadi tarik itu ikhlas itu apa lali. Jadi pertama, ya iya, ramirisan kan gak pantas. Gak sholat melaju kan gak pantas. Dan padahal nak gembira pantas, ngono gue jeneng ya orang ikhlas. Kalau yang ikhlas kapan, ngono gue kayak lakoni terus. Mau susi lali, gak wiridam krono, nanti. Ya pas lali itu. Mosok ya ini ya ono-ono sing lali. Jadi kan amen ngamal iku, paham yo. Itu ora apa? Lali, dapat lali iku. Ikhlas, mergo ora mempertimbangkan faktor mah. Anu ta bae iku terang nek kuwi yen ikhlas iku lali. Gimana nek ikhlas iku lali? Karena nek iki nang jeje. Mulane tenan kula ora tanda tenan. Itu ora lali iki. Ayo sok karo barang ning ngoten. Suwering sok karo.
Yang sedekah untuk duit sedekah itu lali. Krono apa tak demi. Pertama sedekah itu dipertimbang. Aku merasa akhir. Nah, tapi duit yang bisa mangan. Nah, separuh salah kata-kata. Merasa duit tak mangan. Jadi pengiran. Aku jadi pengiran kapan kok. Ini keputusan merasa kayak duit ramangan. Wong itu puluhan tahun tak pakai duit ya. Mangan. Mbok tes tenang kirange ke iya ana wis pilihane kok kowe. Berarti kan bener separuh. Bener sedekah, tapi motivasinya bahasa Anda salah. Tapi selakoni wae. Terus kok ketemu wong iku kok sedekah. Wis ora ngerti ngono sesuk ora ada alasan. Kan, lah apa kan dia alasan di sisi sedekah lah itu ikhlas wae lah. Tapi sering ya susu. Ora kowe eling meneh. Ini tak kei. Lali wae, wae lali wae. Paham jadi istilah itu terus lagi. Yang pertama tu kerana santri, maka ni terus bersuara lali. Bila naik lali itu ikhlas, naik lali itu ikhlas. Paham itu terus lagi masalah-masalah. Lain sama nak mana ni inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Uripku matiku solatku kerana Allah. Itu dari sekarang hitam kitab niki nanti nerangaken. Kowe nak muni krana Allah iku ana dualitas, ana rivalitas, berarti kowe sami musyrik. Sami musyrik artine nek ora ana tenan iki sampe salah. Salatku, matiku, ibadahku lillahi krana Allah. Krana Allah itu kemungkinannya akan dua. Ima ada kemungkinan Anda ini menjadi rivalitas Tuhan. Misalnya ngaten, kula dadi sak miliar sak sedekahno. Kula salat suwengi, terus aku ngomong ngene, ya Allah, kula salat terus sholat kula niki krana jenengan kula sedekah duit kula tak sedekahno terus sedekah kula tak tekno jenengan demi jenengan. Berarti pertanyaannya adalah kula ngamal, berarti Anda punya uang, Anda punya amal, terus itu Anda persembahkan untuk Allah, berarti Allah itu penerima. Berarti ada dualitas kan, ada yang punya uang dan Allah penerima uang, ada yang punya amal, Allah penerima amal, berarti ada dualitas. Sing kuwi duwe prestasi wong tukang ngekeki, Allah tukang nompo. Lha yo inane posisi Allah mau tukang nompo ke tukang ngekeki, iki cara hikam. Maka maknanya lillah di sini adalah sagete kula sedekah ke krana jenengan, kersane jenengan. Sing paling pas yo mergo tak kekno kepentingan agamane jenengan. Berarti Anda tidak merasa amal kan? Karena kamu merasa dari awal kula sedekah yo krana kersane jenengan, sing tak sedekah ono di duwe jenengan, di demi agamane jenengan. Lha iku jenenge la haula wala quwata illa billah. Mulai dari kita muncul geman, kue ngamal, masih ada dualitas. Saya beramal, saya punya uang, saya sudah kok. Kata saya ini sudah anania, Anda bikin tandingan. Karena merasa memiliki sesuatu di dunia. Dan itu melawan tauhid. Melukai tauhid. Tapi tak kita kok, bahasa yang benar dia, setiap ngomong ke sana. Lalu itu menungso, sering kalah. Istighfar lah. Ya kita tobat, namanya tak jahat, namanya itu gini-gini. Lung pesang nak mencapai, gusti kalau di duit ni duit kulo. Sangin senengi kulo tengjengan tak sudah kono teng masjid teng pondok. Masalahnya benar. Tapi dari tauhid melukai. Kapan Anda punya uang? Kapan Anda punya hati yang baik? Mungkin itu iso to'at, iso nyegah sangka maksiat, ya lah kaulah wala kuat. Ya Allah, orang ada doyos minggir sangka maksiat, orang ada kekuatan to'at, kecuali kersane Allah, alhamdulillah, illadhi hadana, ya Allah, wama kunna linahtadiyo laula an hadana. Mulane mulai saat ini nak ngamal rano rivalitas. Ya tapi mau bener bama semua, oke nak ngomong ngono atau ngomong ngono terus sesuai ra lali. Muni duitku ya rano maknane, muni kidunya aku ra muni maknane wong ngomong gremeng ngono sesuai ra lali dhewe. Tapi sesuatu mancep ning ati omong ana iki duitku sesuatu mancep. Karena secara bahasa manusia duit sing tak sail dari duitku. Secara bahasa manusia, omah sing tak nggone ya omahku. Sehingga sah dikatakan iki omahku, iki duitku. Tak tekno masjid. Lan aku ini atem ngono berarti sah. Mergo kuwi ngrasa miliki berdasar hukum manusia, ora berdasar hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Paham ya? Jadi kita iki nek misale ngamal kus duit kula tak tekno jenengan krana Allah. Iku bahasa manusia berhubung duit kuwemu, iku istilah kuwemu. Tapi kuwi ning atimu yakin iku hanya istilah manusia. Lah hakikate kita dan harta kita, kita dan hidayat kita dan prestasi kita dan semua yang kita miliki lillahi rabbil alamin. Subhanahu wa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Enggak ada Allah itu punya tandingan.
Kalau Anda bilang punya uang miliaran, berarti Anda menjadi penanding Tuhan. Dari Tuhan. Sesuai ada pertanyaan ini. Walillahi mulkus samawati wal ardi wama bainahuma. Jadi pangeran itu duwe langit bumi lan sak isine. Apa yang ngerasa? Iki tanah Papua wekku, iki HBH wekku, iki duwe wekku. Jadi wek pangeran kok jadi wek mesti bener wek sapa. Iya kan? Lha kan kalau Anda sampai yakin punya tanah, berarti kan ada tandingan kan? Kamu merasa punya, padahal cara hukumnya Allah, tanah itu ya, eh? Berarti kan menjadi tandingannya Allah, padahal lah syari kalah. Allah itu tidak punya tandingan, tidak punya. Itu paling ngangir. Tapi kalau sama buang ngangir, itu ngomong terus. Paham, ngamal terus, sesuai. Lalu. Jadi mana hikam nak memperkir uang dan supaya ikhlas di dalam yakun fi azali ikhlas wa amalin walaum jidu ahwalin dalam yakun unaka ila makhdudif dal wa azimun. Nah, ini diskutur apa anak pun dikai la ta'asaw ala marfatakum tapi wa la ta'asawku bima adakum. Jadi kira usah susah apa yang keliwat. Jadi kira kasih ngalim, kira usah susah. Terus dijak binteri jeningan. Kalau kira ngalim, kira kasih ngalim. Banyak rencananya jeningan orang jauh kira ngalim. Dikulau puji syukur, karena ini sesuai rencana jenengan. Tapi nak kira misalnya pas ngalim, rasa melete. Aku ngalim, malah ngeruhi. Kue jadi ngalim, ini kersane pengiran, sesuai rencana Tuhan. Jadi si ngalim kumpul orang budu, podo wong do ife, sama-sama sesuai rencana Tuhan. Jadi melanda rana keangkuan, rana macam-macam. Mok nyekseni, asyadu Allah ilah, ha'illallah. Buat kalau terus akan, itu dari segi ilmu hakikat. Saniki dari segi syariat ini kita terus ke wikikam. Alima annal ibadah yatasawwakuna ila zuhuri siril inayah. Faqala yakhtassu fi rahmatihi man yasa. Wa alima annahu law khallahu madalika la tarakul amala itimatan ala al-azal. Faqala inna rahmatallahi qaribum minal muslimin. Alima bersosob Allah Ta'ala annal ibadah tak temani biro-pro kawulah. Iku ya tasawwafu, nah iku podo bronto sopo ibad. Tasawwafu maknanya banget perintahnya, banget kepinginnya. Ya tasawwafu, nah iku podo bronto sopo poro menungso. Bronto ila yuri siri inayati. Maring pertelane rahasia ditulungi Allah. Uang iku kepengen banget ngerti, piye sebabnya aku jadi wong alim, piye sebabnya aku jadi wali, piye sebabnya aku jadi wong sugih. Sakola mau kenerang nasab Allah, sakola mau kerja nasab Allah. Ya khasu di rahmatihi mayasa. Ya khasu nertanta nasab Allah Taala di rahmatihi. Kelawan murni rahmati Allah, Allah nentana man ingman. Yasa ukang ngerasa nasab Allah ingman. Misalnya kowe kepengen roh, kenapa kowe ditetir alim, ditetir soleh, ditetir duit, ditetir urip pemayam. Terus kowe kepengen roh. Kowe kepengen roh sebabnya. Ya sebabnya ya khasu di rahmatihi. Maya saya sebabnya Allah wis milih kowe milih wong iku didadekno nabi milih wong iku didadekno ulama. Sebabnya apa ya sebabnya ya pasti dirahmati. Maya. Jadi kowe kapan-kapan nak sugih. Kenapa aku kowe sugih? Ya sebabnya ya pasti dirahmati. Sebabnya apa kowe wis iki Islam? Ya pasti dirahmati. Ora iso ben nyebabno. Ya sebabnya ya pasti dirahmati. Maya, saku iki dilek dadi wong Jawa akhire lahir di bapak Islam di bae Islam ana wong sing dilek dadi wong Papua lahir kafir bae kafir bae kafir. Itu ditektir dadi wong jejeran mulai SD gede karo ancek Pak Isin. Ana wong ditektir dadi wong Papua nganti tuwek nganggo KTP ya padha karo wong yak tasu rahmati. Maya, ana sing ditektir mulai cilik suka kalau ngaku aku dadi cilik suka tuwek suka nganti tuwek suka nganti mati dalam keadaan suka. Kita tetir melarat, bayi melarat, buyutu melarat. Nanti kita mati yang terus ke melarat. Ayo. Tapi alasannya melarat, orang Islam melarat. Orang Barat juga dari siapa? Al-Dura itu gedenya Abu Dhabi, mal terbaik di dunia, dan dunia Islam. Artinya Islam raisa dari sebuah melarat kan? Orang Emirat Arab juga. Klub di Inggris jadi tukang orang Emirat Arab. Berarti melarat karena sebab Islam kan? Betul sakit kan? Nah, kemewahan-kemewahan dunia sing duwe tiyang napa? Tiyang napa? Islam sebab apa? Ada orang hikam ya sebab ya pasti dirahmati. Ya, sarang ini jadi pangeran ku perso nak uang kepengin roh. Kene apa ya kok ana pertolongannya Allah. Ya fakola ya pasti dirahmati. Lagi asa cari hikam kena kepengin takok. Kene apa ana uang menang ana uang di hidayah cari hikam wis diterang pangeran ya pasti dirahmati. Nah, ya saja. Terus wa ali
malam tirso sapa Allah taala annahu tak temene kelakuan utawa annahu tak temene Allah taala lau khallahum lamun ngembarno sapa Allah hum ing ikan lau khallah lamun ngembarno sapa Allah hum ing ikan wadzalika lan mengkono-mengkono inaya lafaratu yaktine ninggal sapa para ikat al amal ing amal ikhtimat kan korang tetanggelan utawa krono terpegangan alal azali ing atase hukum azali. Tapi umpama manungsa kok sithik-sithik muni perkara zaman azali, sithik-sithik perkara wis ditulis nama Mahfud, mereka akan meninggalkan amal mergo tetanggelan utawa berdasar hukum sing kadung dicatet bengi. Gunane apa aku sholat? Nah, catatane wong apik aku ora sholat mah engko ape mati ra apik. Gunane apa aku mergawe? Nak catatanku sugih ora mergawe yen apa sugih. Lah umpama wong sithik-sithik muni zaman azali lataroku al amal mesti ninggal napa? Amal mergo iktimatan alal asal terus fakola muka jawa sapa wa ta'ala inna rahmat Allahi satemne rahmat Allah ta'ala yuka ribun iku parek banget minal muhsinina sangking wong-wong sing nglakoni ihsan akhirnya Allah memotivasi kita rahmat Allah ku parek ambek wong sing duwe amal yaitu amal napa ihsan berarti ini wong ya jeling nono kodok kodar ya jeling nono pentingnya nah mari duwe kabeh dewe Allah melalui sementing kita itu proporsional, jadi nak proporsional. Kita yang mau cek Quran kelawan hak-hak yang mau cek nak pancen kita untuk hidayat yang mungkin aku alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tapi Allah ya berhak lan Allah ya sah lan ya pancen nyata-nyata ngendikan nak kita mlebu swarga dan dawuh Allah wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum tak malu. Jadi jadi ya, nyata-nyata Allah pernah mengunsurkan kita, memberi alasan kita kenapa kita masuk surga karena kue duwe ngamal ape. Kenapa kita jadi wong ape? Mergo kita duwe ihsan. Ko inna rahmatallahi qaribum minal muslimin. Jadi terus disebut perpaduan utawa iso nglakoni ilmu hakikat, iso nglakoni ilmu napa? Jaya. Ya kula paleni. Nak ruang tamu iku wis dadi nggon sing resik ya sering disaponi. Gara-gara sering disaponi sing duwe omah aku ora tau kepikiran didadekno ruang sabideng. Tapi umpama saiki diwale. Kowe di ruang tamu amen mbok kotori kowe nguyu ning kono ora tau mbok saponi. Sing sabideng disaponi terus dadi resik. Sesuk kan sing duwe omah mempertimbangkan. Ketok pas iki sing dadi sabideng. Mekarane wis ora perlu tusuk. Ya kira-kira ngono iku. Dadi kira-kira pengaruh amal ku kira-kira ngono. Faham ya kira-kira gambaran itu betapa amal itu ya dipertimbangkan no pengiram. Lalu Allah dawa inna rahmatawahi qaribum minal muhsinin. Bon, ya. Ilal masyiati yastanidu kullu syai'in. Wala tastanidu hiyali syai'in. Kita itu tidak ngomong syariat itu tidak kuat suwe. Maksudnya ini orang kata ngomong-ngomong syariat. Jadi kamu tidak ditanya. Aku sinau kamu khatam bulat balik. Uang tidak ngomong syariat orang kuat suwe. Uang lagi bar ngomong pentingnya syariat. Terus ini cuma ngerti misal ilal masyiati yastan itu kulli syariat. Ilal masyiati maring kersane Allah sarasan yastan itu jadi sebab. Atau yastan itu bergumantung. Atau kesendenan apa kulusain saben-saben berkoro. Uang jadi apa wae mergo kersane Allah. Ilal masyiati yastan itu kulli syariat. Ilal masyiati yastan itu kulli syariat. Semua sesuatu yang terjadi di alam raya ini mok sesenden ambek kersane Allah. Tapi wala tasani dulan ora sesendenan sapa Allah, wala tasani dulan ora sesendenan apa masiah, iya yo masiah ilasein maring perkara. Dadi kabeh dadi perkara iku perkarane sesendenan utawa bergantung ning kersane Allah. Kersane Allah ora pernah mempertimbangkan se. Dadi nek kersane Allah intine mandi, mandi. Ora iso misale Allah gawe ruhin sugih, gawe ruhin salat terus Allah alasane ngene. Sungkan aku gawe ruhin. Bedino wis salat. Dene yo sabar tak kei marat. Kok tak gawe wong elek sungkan. Lah berarti kan masih ae Allah dikite ambek sungkan. Iku ora ono niku ilal masiati ya stan itu. Kudu sing. Jadi kabeh perkara terjadi mergo kersane Allah. Tapi kersane Allah ora perlu mempertimbangkan sesuatu sing terjadi. Ismu. Ya, kalau aku
suwe. Kita ngomong syariat ora kuat suwe. Lagi kan ngomong nerangno inna rahmat Allah qoribum rahmat muslimin. Saya dibaliknya. Ilal masyiati yastanitu kullu syai'in. Wala tastanitu iya. Ila syai'in. Itu kan dari hitam. Ngomong syariat pilsan ke orang kuat. Orang berkat. Orang apa? Orang berkat. Orang berkat. Orang apa? Nah, lagi sebaliknya. Ilal masyiati yastanitu kullu syai'in. Hanya kepada masyiai Allah segala sesuatu menjadi tersandarkan. Tapi wala pastan itu ya bila saya dan masih ayah Allah tidak perlu bergantung dengan apa. Ya intinya Allah udhiri'an meneh, mandiri meneh. Raku itu gue mengendal dulu. Ini terus sama lagi. Rubbama jallahum al-adabu ala tarfiq tolabi, i'timah dan ala qismatihi, wastiholan dirikrihi an mas'alatihi. Rubama adalah terkadang nunjuk hum ing para wali, hum ing para ibad, ing para kawula sing apik-apik. Rubama adalah terkadang nunjuk hum ing para ibad atau kawula sing apik-apik. Apa al-adabu tata krama? Tata krama mergo iman anane kersane Allah ning zaman azali. Mereka tertunjukkan, mereka terpandukan, terpandu terdidik ala tarkit tolati. Ing atase ninggal golek utawa ninggal jaluk. Banyak mereka sing yakin nak kabeh kersane Allah terus ora tau ndonga, ora tau njaluk ning Allah. Mergo iktimadan krana wis tetanggenan ala kismati ing ngatasé bagiane Allah, ora bagian sing ditentokno Allah. Ala kismati ing ngatasé bagian sing ditentokno Allah. Lah iya aku kok njaluk-njaluk, kepengin suke, kepengin dhuwit. Lah wis ana catetane sungkan aku njaluk barang sing wis ana catetane. Mun skenario Tuhan kok ape tak jolak. Kalau waktu karung ini, kau misalnya yakin awan tulis kue suka gue melarat, dia yakin bun, yakin kan? Kita harus yakin tak kalau sudah ditulis melarat atau suka, yakin bun, yakin. Dan setelah yakin, aku izin apa intervensi Tuhan, apa mendemo Tuhan, mana jarum kasau kasau, dulu mau kok kesuwen, pengiran buat demo. Kalau kita mau catat aneh kau, nggak waktu karung ini, dulu mau terus kan terlalu berlebihan kan? Ya Allah, bu, jangan coba lah tulisannya dipertimbangkan lagi. Jangan-jangan kurang pas tulisan itu. Kosok-kosok dari kurang apa? Namanya presiden tapi iso salah. Utara raja tapi iso apa? Salah atau hakim. Kalau balik ini malik. Sampai kan yakin kan, nak kosok-kosok dari ini sudah ditulis. Yakin betul. Lah nak gue yakin terus dungo terus. Yuk, kode karo coba lah Tuhan dipertimbangkan lagi. Coba tulisan-tulisan itu dievaluasi lagi. Lah wong sing wis sopan iku maksa melok-melok meneng gak njaluk. Mergo iktimat nggone apa sing wis katon dibagekno oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ora krana demonstrasi, ora krana males, mesti rolan nang krana sipun dipikri kelawan nyebut Allah utawa eling Allah an masalati saking njaluk ning Allah. Kula yakin terus niki kula matur teng kusatrun teng nisbah teng sedanten yang nampur wali tenang. Rupanya Nabi Jaluk itu izin. Kulau bayang lagi, kulau bayang lagi. Misalnya kue api mati, iru ono lagi, kue api mati. Ya api mati di sini. Api mati terurit gitu. Api mati. Ini kan miskinnya kita kan pergi. Kepengen ya Allah, kulau nyewon khusnul khotimah. Ya Allah, kulau nyewon ridhani jenengan. Itu ya benar. Iya nak panjang iku krono beruntun yang pengeran. Iki rumah anak tengah nak dia pengen selamat. Iya nak ikut krono beruntun yang mengiran. Artinya beruntun mengatakan tak tengah tine jenengan. Pancen namun jenengan kusti singkulo suwuni khusnul khotimah. Namun jenengan kusti singkulo suwuni kulo mati khusnul khotimah. Pancen jenengan sing sakit disuwuni, jenengan sing sakit marini, jenengan sing sakit nentono. Iya nak ngono tenan itu krono beruntun. Nak krono beruntun orang orang salah ikhlas. Wong isak mahabbah walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Tapi masalah ini dunia itu ada setan. Semua bentuk doa itu bisa dibatalkan setan. Maka doa itu potensi tidak mustajab. Kalau balik, doa itu potensi tidak mustajab. Akhirnya setan ngeridu. Iya, nak diparingi, nak ora. Iya, nak diparingi, nak ora. Sehingga terus kita mulai gak nyaman. Tak rewangi dunia, nang, iya nak diparingi, nak ora. Sekarang bandingkan, jika Anda jadi wali dan dekat Allah, gak usah dunia. Tapi rakyatnya sombong, mau ngene tok. Bareng apa mati, Allahu Akbar. Cik lemah ikus dikulo, wae mati, yo mati. Allahu Akbar, panjang yang abadi namun jenengan. Allah, Allahu Akbar, la yamut. Allahu Akbar, hayun la yamut. Allahu Akbar, hayun ba. Iya setan Allah yang lawan kue. Mungkin nyifatin Allah abadi, kulo mati, kusina jenengan. Abadi.
pancen pantes kula mati jeneng anak badhe. Gak ono blas kuatir suul khotimah wong kowe haru larut ning gone nyifati Allah, Allah iku hayyum tak awal hayyum maujud. Allah iku hayyun la yamut. Setan apa ngeri juga ya? Tenang nih, masa Allah akbar. Ora iso. Paham ya? Paham ya? Lah wong sing wis adepe dhuwur kejadiane mesti mau Allahu akbar. Jadi kan ape mati semono ae. Kunti mati tenar ya kurtu. Mun pas niki jenenge tiyang mati ku pun pas. Cocok. Mun pas banget iki. Jenengan mati ku sing aneh. Pikiranu hayyun lah ya mung. Allah ada Allah ada wonten surat Furqan wa tawakkal al hayyul ladzi la yamutu wa sabbih bihamdih. Iku pangeran. Dari pangeran itu banyak didikan di Quran yang orang itu tidak didorong untuk dungo. Wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdi. Meski mu tawakkal ya beda sing alladzi la yamutu. Ayo walillahil asmaul husna fatuhu biya. Kon dungo kon nyeluk nyeluk biarkan asmaul husna te ora nyeluk awam dhewe bengok-bengok. Ya iya ayatnya ra walillahil asmaul husna fatuhu biya. Allah kagungan asmaul husna. Mulane kena ngundang Allah yo nganggo asmaul husna. Jadi untuk mengundang lam, nyebut Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Allah paling ini, Tuhan Fatimah, karing orang teng suarga, teng loni widadari, terus enak teng suarga. Iku nyebut kepentingan yang dewe, blok, blok, blok. Kena awet senang Allah, ya nyebut Allah. Ya Allah, Ya Rahman, sifatnya jangan Ya Rahman, Tok Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Akhirnya kan gue nyebut apa aku satu. Nah, iku nak pas mati, ya, iku satu rupiah, paham ya? Nak mau kan enggak? Ya Allah, Ya Rahman, kalau nyebut widadari, berarti kan nyebut widadari kan. Nyebut suarga, sing ngomai api, sing bujune patah. Macam-macam. Dari penggeran aku nyebut sopoha. Dari nyebut aku bisa, nyebut makhluk. Birang-birang. Dan ya, terus ini aku makam-makam yang dulu. Aku lo banyak nimali. Resiko doa adalah, terutama, mulanya cara Fathul Mu'in. Ya, ini disujani orang tadi, ini sudah sedang. Yang Fathul Mu'in, kaget kita tuh sepakat. Wong ape mati, ora usah nyebut. Dungo, mu'muni Allah. Allah. Ada nih kitab singaran, wong ape mati, kan dungo. Betul? Jujur mon. Dan Nabi jambak di dawa mangkana akhiru kalam ila 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 ila. Nabi tidak menganjurkan berdoa. Terutama waktu ayah sekarang. Bukan Nabi melawan doa mbak. Namun salah Nabi tidak anti doa mbak. Potensi setan lebu terus di si iman di Taurat. Kasil Taurat. Tapi tidak sampai nemuni. Allah, Allah, la ila ila Allah, Allah. Kan akhirnya mau nyifati Allah, Akbar. Dengan hayun lah. Hayun layamu, jenengan babin abadi. Mulanya bener kiai ini, pas yang mayat mati tenang, mati tenang, kiai ini nabi jatuh kan, Alhamdulillah, jadi tafarrujan apa, bin bakwa. Namun Allah sing piambaan buatan bakal kabun, bin. Dan, jadi enak nyebut Allah ini. Mulanya ini, dengan abadi mati, kudu terencana sekali, supaya nopo. Memang kalau resiko doa itu nanti setan ngeridu supaya kue itu gelisah. Gelisah mandi taura, mandi taura. Akhirnya kue gak nyaman sampai Allah subhanahu. Tapi nak kue namun eling Allah. Allah akbar, Allah hayun, layan. Nah, cara ulama-ulama dia yang kata Umar bin Abdul Aziz, sampai kapundu, terus diindingi dari betiang-diang. Kue itu khalifah. Kisah pematen, nyeneng-nyeneng, ngewamu deh. Ya, rumah sama aku mati, dia morondi. Tidak ramah rontas yang wala sholat sirdat. Inna malhabna ila arhamir rohim. Inna aku balik ini minta sing arhamir rohim. Imam Malik bahasa Bika Bundut. Pinsan tanginnya, pinsan tanginnya. Terus terakhir ini Bika Bundut itu tak iya Malik. Kayfah tadi juga. Dengan metu ya wakil jenengan biya. Jadi, najidu robban kofur. Aku sumpen metu pengiran sing akhirnya kurang. Wa robban syakur. Lan pengiran sing gampang syukur. Gampang matur nuwun yang regani ngamal. Jadi rata-rata ulama nanti kan nyifati Allah sampai kabundut. Aku jubut-jubutnya ini ketemu Allah. Allah itu ghafur rahim. Saya ngurusi aku yang dunia ya arhamur rahim. Sifatnya Allah tidak bisa rubah. Yang dunia sampai apa-apa tidak ada yang akhirat apa. Kalau yang berdua tak kok Nabi ya Rasulullah. Kalau nak mati yang ngisap sinten. Allah, Allah piambak itu betul ngutus malaikat. Ya Allah piambak. Alhamdulillah. Gusti impre. Kok nak dihisap sama malaikat.
Selama ini kula niku mboten nate napa-napa ya ora tau di prestasi teng Islam nyatane wong nggih mangan iki kula mangan iki nyukani kula damai ngeten iki. Berarti Allah saya mungkin mboten pasar malaikat to kadi nabi mboten dene sumpah nang entole. Mugo urusane dene gak di pasar malaikat. Susah ya rek. Malaikat tuh gak di empati. Jadi nanti fakir rendah kalau jangan awam ikut pinter itu buat bulan buat suar. Mereka rasa nanggih nabi malaikat tuh curiga, khawatir khawatir. Malaikat tuh kurang empati ya, kurang nawa empati. Bila sih ambil malaikat dia, dihisap Allah dia ambak nopo nongkan malaikat. Tapi aja nabi jawab Allah dia ambak lah semua. Alhamdulillah senang. Kalau lah perasaan kalau nggak ber, kalau berakhir tengah akhirat tuh ngadepi malaikat malik, ketemu Allah, aku pede ketemu Allah. Soalnya malaikat-malaik lah anarkis. Orang malaikat kepikiran panggung orang tenang. Kata malaikat itu. Kita ini negosia ya. Mau modelnya ngono, tambah pertimbangan ya. Artinya itu senang. Potongannya nyiksa uang barang. Nah, omongnya kita ini buatan. Maksudnya pertama kita kenal. Ya Allah, Arhamurrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, terus itu lebih pede, paham? Ya, nama lebih apa? Pede. Niku, lain itu sini kenapa? Uang nak ada bebas dua, aku ninggal sering jalo Allah. Iktimat dan ala kismati, was tiholan dizikrihi an mas ala di. Jadi sibuk eleng Allah sampai lali orang jalo. Tapi orang krono sombong, gak jalo orang krono sombong. Enak luwe asik nyaman nyifati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kaji Nabi sampai kabur itu. Karena mengedikan Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya, jadi kajian Nabi mengedikan Allahumma ar-rafiqal a'la. Bahwa engkau itu teman tertinggi, engkau itu dat terbaik. Jangan nyebut apa. Karena nyifati Allah itu jelas bener ya. Setan raiso ngintimidasi, raiso membatalkan. Setan itu batal kue pas sampai matimu ini. Allah hayyun la yamut. Ayo Allah ka, Allah abadi, Allah dat sing raka. Allah akbar. Kalau sekolah itu mati, kita kan tidak mampu saya mati. Allah Akbar. Mari mampu saya lipat pada kamu untuk ditunggu ini adik ini mati. Alih kabel kabel ini. Saya kapan pun tidak kok rene. Paling di jubahnya kapannya diambung. Pun Gusti, kalau pun waya pindah tentang kerajaan ini jeneng. Ini mau tentu. Ini masih sakit. Ridon ilal intikal fil malikul mulut. Kalau pun ridon pindah tentang jeneng. Beliau wau, kadang jaluk itu ada resiko, kadang terganggu mandi orang mandi. Kecuali wau ge jalu e jenengan wis berdasar isek. Ya Allah, kula nyuwun Husnul Khotimah. Lah apa kula kok nyuwun mergi sing pantes disuwuni ge jenengan, sing iso ngrealisasekno wujudna pertanyaane kula ge namung jenengan. Liyane boten saged. Dadi mergo jenengan sing kuwasa, jenengan sing nentokno. Akhire kan anda larut dalam mensifati Allah, keagungane Allah, kebijayaane Allah. Tapi nek kowe donga terus setan mlebu, Gusti kula paring Husnul Khotimah. Mandi to ora ngamalem elek. Orang iso kita, ya Allah maling ikusin khotimah, kok aku anem ngono. Ini kan, gue meragukan kebijayaannya. Allah. Nah ini jenisnya, wastiwa lan bibitrihi an masalah di. Jadi gue sibuk eling Allah, sampai lali orang aja. Loh. Mungkin gue terus akan. Innama yudhaktaru man yajuju alaihil ikhfali. Wa innama yunabdaru man yumkinu minhul ikhfali. Innama yudhaktaru, atau yudhaktaru, sampai kita terjelim, yudhaktaru mau ini, mereka mungkin yudhaktaru. Innama yudhaktaru, angin beslegen elingno. Din elingno, digerdok, ditotok, dielingno ulang. Sopo man wong ya juzu kang wenang alaihi ngatasi man, apa alih falu ngelalekno. Lu Allah, buat totok-totok, buat elingno, Gusti surah dikulo. Gusti, lu paling ke Gusti Khotimah, lu buat elang elingno, itu rak pantasnya wong sing lali, sing pantas lali, Allah lu rak lali kue, kok buat elang. Jadi kena tukang dungo terus. Gusti, ojo lali kok kula paringi rezeki. Ojo lali jenengan ora paringi dhuwit. Lah bangune Allah iso lali tapi ya kok bojo lajal. Kuwi ta ora sopan kok nganti ngono. Kuwi ta kok eleke ngono. Pengira sira bakal lali dilang eling. Eling. Jadi kena tak Allah jaluk dhuwit kok dikaro. Mudi ora lali, menan eling nomen nek kok karo muni ngono. Ayo karo foto iki mah kombe hikam ya cuma melok-melok Pak. Ina mali tak karang sing berujian elek no sopo man wong ya cici kang menang ali ngatas iman opo alif falu lali. Jadi sumber ujian no bulak balik wong sing mungkin lali. Lawa mungkin lali buatan. Buatan. Nangun ora perlu ujian.
Nah, sebagai urip wae mangan-mangan, bismillahirrahmanirrahim, kelar mangan, bermangan alhamdulillah. Wes. Mayem mulang bismillahirrahmanirrahim, bar mulang ni alhamdulillah. Ora sambo elang ele ngono Gusti. Paring rezeki. Wah, anak kula ora rezeki sesuk mati. Dari pengiran aku gawe kowe urip kuwi berarti ya maring rezeki. Bu elang ele no sepeten mayem ngono. Dungi ini dari sarai ngoten inama yudakaru ebit dua. Awal aku ambil ilang eling no. Wa iman nama yunabah hulan angin pesci legend tegur atau jin eling no. Sopo kata tambah. Sopo man wong yung jinu kang mungkin menci sangiman apa alih malu ngembar no. Ayo, apa ilang eling no. Apa kue selama ini dibaro pengiran. Nyatanya kue ngantukkan, yurip, yomangan, kancam, yuake, yiso guyon. Selama ini kan ya baik-baik. Saja. Nah, kenapa mengiling no pengiran? Nah, itu sama ini. Artinya nak kue randungo. Gak. Nak kue randungo. Itu niatnya mereka yakin yang kersane Allah Subhanahu wa Taala. Wadala. Gue nak ninggal dulu ngomong mereka yakin pengiran tak perlu diingatkan ulang. Gak. Pengiran tak perlu nombor diingatkan nombor ulang. Jadi gak kalau baca nonton sarang. Tapi aja tiru. Gak kalau ada titik. Yang paling besar, misalnya dure dalam burung kesat ini. Wa'an Abdillah bin Manazil an-Nabu Qal ma'da'autuwoha mundu khamsina sanatan. Wa ma'uridu ayat wali ahadin li'annahu ma'din ala masyarakat. Dure dalam burung, Pak Misbahin. Ma'da'autuwoha mundu khamsina sanatan. Ini orang ulama wali ngerti. Aku radau dungu pengiran udah 50 tahun. Wama uridu an ayat wali ahadun. Oh, yura aku pengen belas sama orang itu, gak aku. Mereka kabe darah sesuai rencana aku. Isen di nabi dungok. Dene yang mau dungok, yang mau di dungok. Orang dunia sesuai rencana, ada gugat-gugat. Ya siap dong gue. Ya guys, kesuai dong peke. Gak siap. Di praktis hikam gak siap. Kesuai dari orang Allah. Ya justru itu kita menjadi balancing. Kita yang ngaji fakir, ya rahmatullah, inna rahmatullah, koridum, minal muslimin. Nah, tapi wong hikam, ngendikan wong pisang, rakuat, balik menang. Mohon jelas kisah ini. Jadi wong wali yang marah kena, ma'da'au tuwoh, mundu, khamsina, sanatan. Wa ma'uri itu ayat wali ahadun. Aku rasa udung, oh ya orang kepengen. Gitu. Walah kenyai nyene ning daerah kene sombong e wong sombong. Ya sing dhewe mau sing sombong pangeran dielingno terus. Kowe Pak nggih pangeran. Dielingno ora mungkin lah, sing pangeran ora mungkin. Nang kula bingung, jane syariat e hakikat ora sambung. Kula nu nganti sak niki cara lahir, cara lahir ora di warisan. Cara mati ya takut kalau minum minum takut pecah. Tapi tiap bojo kula rembukan, kadang ya tangkrut kula. Misale jeng-jeng lari-lari mondok sekolah itu piye. Sekolah itu piye. Sekolah itu kalau kita menutupkan lantai. Rasa di semua tiang-tiang anak kiai kan misalnya kemudian mondok Mekah itu nara di bawah piye. Rantu bobo. Itu orang roh. Lalu nanti kepikiran, negal-negal warisan. Waduh. Wes lak kuwi sing akeh tanah sing akeh nggo napa masa depan. Wes lak dadi orang alim penak cara kula ngene. Ben dia ndak harus salah kan karena dia ndak pernah eling pangeran. Dadi penak. Jadi otaknya dia kan Bang. Pangeran yo ora tersinggung omongane wong bodho kan itu dia. Malu, malu. Mesti gede malu. Nah, itu ngalim punya orang, menolak ada dokumen dari orang ngalim, loro-loro. Nggak ada, bingung nggak baik, nggak ada di ilmu. Isen benar. Gua nu jarang dulu, jarang banget. Tapi mereka isen, kecuali hal-hal tertentu, kalau pulau barengan di sore akan tuh kadang dulu. Tapi gue lebih kuat isen. Lewat kuat isen, lebih kuat nifati Allah mereka berontoh itu sesuatu alilah ilasma al kusna fat al hukim.
Lha karuan walillahi lan kagungane Allah sarasan al asma'u husnati sifat-sifat sing agung. Satu mongko ngundangno sira utawa njaluk sira kuwi ing Allah. Kuwi nek njaluk Allah dira kelawan nyebut asma'ul husna. Berarti yang Anda sebut sering itu asma'ul husnanya, bukan permintaan Anda. Tapi kita itu wale, nyebuti Allah bisa, nyebuti permintaan. Lha iku mung di polling, mung kuwi SMS. Ada 1000 kata menyebut permintaan Anda dan menyebut Allah 2 kata. Berarti 2000 musuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terus menyebut galuane. Iku sok kan adik poling. Cung asma Allah Husna iku 90 sono, cung. Iki sing disebut mok loro. Tapi omongan sing mbok jaluk wis atusan kata. Iku asma Allah Husna kok ilang kabeh. Ya mencari takoki pengiran ngono piye, cung. Nah, itu kesalahan kaprah. Mulanya ketika ini kaji Nabi, man hafizah dan kholal jannah sehingga tak asma aku saya ngebus warga. Berarti akhirnya ngebut Allah, ya Rahman, ya Rahim, al-Malikul Kudus, salam, minul muhaim, minul azizul, jabbarul, mutakabbir. Itu nanti ngebut Nabi, muni al-jabbar, dat sing angkuh, dat sing gak peduli, dan mutus nopoe tanpa pertimbangan kuwi. Akhirnya muni al-jabbar, terus meriang, al-kohar, dat sing iso maksa. Lapa kusti itu, dia ke arah paling, dia kalah, dia kersani, gini, al-kohar. Mengenai al-aliyuh, zat sing agung, al-kabir sing agung. Lapa menjadi bupati gubernur tetap baik alabir pangeran al-aliyuh, kabir, al-muta'al. Al-barut tawab. Akhirnya kan, atawab zat sing maringi tobat. Lapa ketemu maksiat, bisa wahai Allah maringi tobat. Akhirnya, lo wali dia ini kasih jodoh, mau merasa asik menyipati Allah. Al-Malikun Kudus, gak sing rojo tenan di pengiran. Serahannya Barack Obama, rana presiden, rana rojo. Tetap sing rojo tenan, Allah. Rohku wa presiden Amerika, yu makhluk. SDW, yu makhluk. Jokowi Dodo, yu nama. Makhluk, kuaga dia, yu makhluk. Sing pengiran tenan, sing majikan tenan, ya Allah. Akhirnya semua makhluk dihadapan Anda kecil, sing gede, Allahu Akbar. Gak sih Dodo, mungkin awali tenan. Dan arah wali, nyebuti asma'ul husna ning bibir, dungane kok ati. Inna lillah wa inna ilaihi. Musibah kubro. Dungane ora sami ini, pastikan iku gak mandi, Pak. Waktu kula waktu nang bibir pas donga tok apa? Mati musibah kubro, Pak. Ngene apa musibah apa? Tapi wis mbok ketingi, Pak. Wong kuwi yo bagian dari yang berperilaku demikian. Pak, sesama orang salah harus banyak maklum. Jadi makomnya hikam, jadi inna ma yudhakaru ma yajiu siwalil ikhwal. Inna ma yunabahu ma yudhkiru minhul. Inna ma ada bertotak, totak kusti, jolani rezeki kulo. Bagaimana Allah lali tapi ada bertotak. Aibid dua, ini jelas. Ini utang jadi syarat yang dikir, inna ma yudhakaru aibid dua. Matematik. Hikam, hikam. Ya sebenarnya, salam gak sih hikam, tinggal kan soal. Kurang cepat, kurang kau ngoro, lu tengok kau ni apa dia? Tahu po? Mana nih begini? Mana nih? Umur saya yakin tenan, nak umur saya bener, mana nih? Berai soangan, kau umur saya mana nih orang segera ngono yo? Lapat lagi mana nih yang ini? Keterangan nih yo? Kenuman kau ngono. Lengi-lengi kau itu inna ma yudhakaru ma yajuzu alihil ikhfal wa inna ma yunabbahu ma yumkinu minhul ihmal. Urudul faqad a'yadul murid. Bunyi walam ya urudul faqad a'yadul murid. Sudah ada.